Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Caan Mu Astro yang mendapat perhatian karena terlihat tidak nyata di acara Chome terbaru. Jadi guys, Caan Mu Astro baru-baru ini menghiasi publik dengan kehadirannya di sebuah acara untuk Chome. Rumah perhiasan mewah mengundang sang bintang untuk meluncurkan koleksi baru mereka guys. Mengenakan setelan 3 potong berwarna krem, garis leher rendah dari rompi itu sempurna untuk memamerkan kalung ganda yang dikenakannya. Dirinya berpose memamerkan gelang dan juga cincin yang bertumpuk di pergelangan tangan dan juga jarinya. Dengan tatapan serius di matanya, dia terlihat sangat tampan dan juga sempurna, sehingga netizen curiga jika dia tidak nyata. Bahkan di bawah kilatan yang parah, dia sepertinya tidak memiliki satupun pori-pori. Dengan garis rahang yang tajam dan juga batang hidung yang mancung, Caan Mu tampak seperti dibuat dengan AL. Lalu, bisakah manusia terlihat secantik itu? Tidak ada satupun fotonya yang tampak buruk. Terlebih lagi, semua foto itu diambil oleh jurnalis sehingga tidak diedit. Kecantikan Caan Mu memang tak tertandingi, guys. Dari pangeran hingga AL hingga pria tampan sialan, satu penampilannya dapat menghasilkan banyak sekali nama panggilan. Lalu berikut ini adalah beberapa komentar dari para netizen. Mereka melihat Caan Mu sebagai pangeran yang sangat gila dan keluar dari manga. Mereka sangat kagum hanya dengan melihat fotonya saja. Dia terlihat seperti lukisan, bukan hanya AL tetapi juga ilustrasi. Dan Caan Mu semakin tampan dari hari ke hari. Kulitnya seperti porselen. Wow, tapi bagaimana dia terlihat sangat tampan seperti itu di pagi hari?